Ayo, teman-teman, kita sedang akan menuju berjalan-jalan aja. Uji nyali, kita sedang menguji nyali kita seberapa berani kita melewati tantangan ataupun cobaan pada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Assalamualaikum. Kita hanya mengunjungi saja. Ini sesak guys, benar-benar sesak. Assalamualaikum. Di sini hawanya beda, sesak guys. Mau nelfon? Mau wawancara lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berada di sebuah pemakaman senteran Ki. Yang mana di sini kita sedang bersilaturahmi ya. Diibaratkan mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa berkah ataupun yang ada di sini tidak terganggu oleh kita semua. Amin. Amin. Mungkin kita lanjut ke sini. Ki, senteran kadi iya mah nuturkeun urang geura senteran kadi itu. Ya, kadi itu rada ngurilingna. Kadi itu itu tuh pemandangannya bagus. Yuk, kita berjalan-jalan ke sini guys. Jangan lupa berdoa guys. Dan ingat kepada kalian semua yang ingin melewati tempat-tempat yang ya bisa dibilang sepi lah, membaca bismillah dulu. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah ya guys. Ternyata ada video call dari teman-teman saya yang menunggu di bawah. Nah, di sini ini karena Ki penerangan gelap Ki. Karena oh, gelap di sini ya, guys. Tuh. Nya. Di sini blur ya, guys. Lighting-nya ganti, pakai HP mana? Ki dah Ki sia, nyetran ke mana sih teh blur? Tuh bisa guys. Oh, kemarinnya gerak. Nah, gak apa-apa guys, tenang guys. Jangan terlalu panik. Nah. Oke, Kak, parawala makin teleponnya makin mudiki ya. Sok. Tuh pemandangannya yang sangat indah guys, dengan lampu-lampu, dengan pemukiman warga. Ah, gelap baik. Wah, gelap sekali. Penerangan, lampu penerangan. Ternyata gelap. Kurang lampu penerangan guys. Halo.
kalau saja kita membawa ya, lighting besar kamera belakang doang ya. Iya langsung kasih otoy atau kasih otoy atau balik deh. Iya guys ngapi dah guys ngapi kudunan. Lah terame balik dewanya. Kurang kali itu ya. Kali itu ya. Ke bawah. Enggak saya wawancara nak. Enggak guys saya. Iya kar di luhur kene ya. Di kebun si Umi ya iya ya. Ada kan apa? Yuk ke situ tuh. Jodohin makan tengah. Kurang nak. Saya bertiga. Assalamualaikum. Yo guys. Kita akan menuju ke sekarang kita mendekati pemukiman. Ternyata di sini terlalu ramai ya. Jangan terlalu berisik ya guys. Kami mengecilkan suara karena di sini pemukiman warga. Tuh itu dua teman saya dan saya ini yang megang kamera guys itu. Di sini. Halo guys, maaf. Juga ini kita bertiga sama anak kecil nih. Oh, bertiga ta? Nah, kita cuman bertiga guys. Kita akan menelusuri makam tengah ya guys. Karena kita sudah melewati tantangan tersebut. Tantangan tersebut sekarang kita mencari nyali-nyali yang lain. Nyali-nyali. Karena nyali kita belum tertantang. Iya. Kita lanjutkan guys. Doakan. Yo. Yo guys. Kita berada di sebuah pemakaman lagi yang mungkin arah selatan ya. Iya, kita ada di arah selatan. Ini tuh itu suara anjing ya. Kita berjalan karena takut mengganggu anjing itu guys. Nanti kita dikejar. Kewalahan lagi. Abari wawancara. Kita ada di ini sebelah selatan ya? Iya. Kita ada di pemakaman selatan, mungkin bisa dilihat sendiri di sekitarnya. Kita bisa lihat di sini. Lihat pemakaman. Ini real deh. Assalamualaikum. Tanpa ada rekayasa ya guys. Dengarkan anjing-anjing mulai bergonggong sendirinya. Padahal ini jauh loh guys. Barang ah. Ki lighting ke kadie ki. Ki lighting ke kadie ki. Kamu kak. Kamu kak iya kamu kak. Guys, kita sekarang lagi ada di makam tengah, guys. Nih. Ada dong. Oh, ini jalan. Jalan. Guys, kita sekarang lagi ada di makam tengah. Kita bertiga ya. Ini karena penerangannya kurang. Jadi lah begini seadanya aja sayangnya aja. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Semua makam yang ada di sini alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik-baik saja. Baik, ya, ataupun penampakan-penampakan. Yang tidak kita inginkan ataupun bukan yang kita tidak inginkan, kita harapkan itu, cuman ya beginilah keadaannya, kita belum menemukan makhluk-makhluk astral ataupun makhluk gaib tersebut. Saya bisa rasakan di atas tadi, saya bisa merasakan ada yang ngikutin. Iya betul, berwarna hitam ya. Berwarna hitam saya rasakan ya. Itu cuman
Ya, saya takut rekan saya yang satunya lagi yang pakai yang pegang lighting ini, yang ini takut ketakutan. Takut ketakutan gitu. Karena mukanya juga takut, Bray. Nah, begitulah ya. Yo guys, kita sedang membuang sosok yang menggang. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Asli. Barusan saya ada yang menarik. Menariknya kencang banget ke arah sana dia. Karena ke arah sana ya guys. Iya. Saya juga merasakan tadi karena adalah beda. Tenaga saya hampir kekuras barusan. Astagfirullahaladzim. Ini asli ya guys, bukan asli, rekayasa. Bukan rekayasa. Barusan saya ada menarik ke sana. Kita cuma berdua ya guys. Ke sana. Bukan rekayasa belaka dan jangan ditiru kalau kalian tidak mempunyai keberanian ya guys. Takut terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tangan saya merasa panas. Tangan saya ini agak merasa panas. Mungkin dari tarikan energi makhluk-makhluk tersebut. Ya udah guys, kita menuju ke kamera jatuh guys kita. Yeah. Pegangannya erat guys ini. Ayo numpet. Ayo numpet. Ayo numpet ke arah Posyandu kah itu? Ke arah ke temusan ngambil. Si Pipit. Pipit. Asih berat tanagana, bisi gugung. Heeh. Kan aek micon. Yo aek dipicon teh berat langsung yo. Yo mah karasa beda beun. Metot dia lagi. Di ganung aja. Parah. Panas orang gelengan ya. Guys, kita sudah selesai menyelesaikan misi. Guys, sekarang kita lagi ada di masjid, guys. Ini base camp saya guys. Nah, ini teman-teman yang tadi pijit di si gugung teh dipijit aja nonton poster teh. Ini guys.